Mewaspadai penularan wabah COVID-19 di Merangin pada pemilihan gubernur Jambi 9 Desember mendatang, pihak penyelenggaraan akan dilakukan rapid test. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan pemerintah kabupaten siap untuk memfasilitasi dan menyediakan tempat dilakukannya rapid test bagi para petugas pemilihan gubernur. Selain itu akan mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak. Kita patuhi protokol kesehatan dengan baik, petugasnya rapid test, pakai APD lengkap, nah ini yang dan tidak boleh berkumpul secara banyak. Nah saya kira ini pola-pola baru menghadapi pilkada di tengah-tengah pandemi ini, yang mudah-mudahan kalau semua kita bersiap diri, baik itu petugasnya, masyarakatnya, insya Allah ini sudah lancar. Bupati Merangin Al-Haris terus menghimbau kepada masyarakat dan juga penyelenggara pemilihan gubernur di tingkat desa agar menjadi contoh dalam menerapkan hidup normal di tengah pandemi COVID-19. Matiasen, TVRI Jambi, melaporkan.